Capek kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Pada dapat PKH sudah dapat telurnya banyak, orang-orang pada dapat yang dapat juga nggak semuanya. Dan tempe tetap laku semenjak dapat PKH. Saya buang tempe setiap harinya 25 widik. Itu sampai berapa widik? Sampai berapa yang itu nilainya? Berarti setengah kintal. Setengah kintal. Berapa rupiah, Bu? Berapa rupiah, Bu? Berapa 500.000. Sekarang kan 1.100.000. Karena busuk. Setiap hari karena busuk. Harapan saya PKH tetap dikasih, tapi ya tolong jangan dikasih sayuran. Jangan kasih sembako. Dilupakan uang saja, jangan dikasih sembako. Saya mohon. Tapi kalau pakai uang kan pasar masih bisa rame. Karena semuanya pada dapat uang, tetap tempe dibeli. Kemarin 34 Pak, terus 10 ada yang saya goreng, ada yang saya buang ke kolam. Kalau kemarin semenjak hari Sabtu adanya PKH datang, berarti adalah 20 black kan ya ada kemarin. Iya, pertama hari Sabtu datang kan langsung kan orang nggak pada ke pasar, bakul-bakul itu nggak ke pasar. Ada 20. Hari kemarin 24 saya bawa pulang. Black 20.000. Kali 24. Tiap bantuan datang itu seperti itu. Ya, dampak dari PKH datang, makanya kayak saya pedagang kecil mintanya kalau PKH diuangkan saja mana kayak dulu ya. Kalau dulu kan ada bantuan langsung yang ambilnya di kantor pos, orang ke pasar. Kayak kita masyarakat kecil, pedagang kecil ikut merasakan. Jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Jateng.